Jom mengaji di Pusat Tarbiyah UNAIS. Orang yang tidak betul bacaannya tidak sah menjadi imam kepada yang qori. Makmumnya qori. Bila kita sembahyang kata imam, iya kana budu wa iya, kita nak buat lagu dia tak ertilah, tapi iya iya. Hey, IA bolehlah iya ataupun YA iya. Kan, tapi ni iyyaka na'budu, ha, dia kena betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi maknanya kita jumpa pula tu imam tu lagu tu, nak buat lagu mana lagi, mufaraqah, sebab kita tidak boleh berimam. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Tutup mulut pun tak, macam mana kita nak berjemaah? Jadi maknanya tidak sah. Jadi kalau kita dalam keadaan macam tu, mana kita nak tahu tu imam tu kan, bukannya kita pi test dulu. Jadi maka kita mufaraqah, berpisah dengan tu imam tersebut. Nah, ha, baik tu kita kena faham dah. Jadi maka dengan kerana tu, sekurang-kurangnya tu imam tu dia kenalah tajwidul Fatihah. Tajwidul Fatihah, sebab Fatihah ini adalah rukun dalam dalam solat. Kita pun kena perelokkan bacaan Al-Fatihah. Nah, jadi maknanya sebutan huruf itu kena betul. Makhrajnya kena betul, sifatnya kena betul. Tapi kita selalu dalam kepala kita menganggap bacaan Al-Quran ni suatu yang payah. Cuba tengok kalau di masjid mana pula buat kelas Quran tajwid. Berapa orang yang mai? Tu pun tersandar kat dinding. Ha, kena suruh baca seorang-seorang. Minggu depan tak mai dah. Kita rasa malu kalau kita tak boleh, orang tahu kita tak boleh baca Quran. Kita malu pada manusia, tapi kita tak malu kepada Allah. Apa dia kita nak buat balik di akhirat esok? Bukan nak boleh buat balik, kita beli mas keping-keping ke, mas ketui-ketui ke, bukan boleh bawa yang tu. Yang nak dilihat kepada kita adalah amalan. Cerita seorang sabi'in lah. Dia ditanya oleh gurunya, ni 30 tahun kamu mengaji dengan aku, apa dia yang hang boleh ni? 30 tahun kita larat mengaji 30 tahun kat tok guru, mana ada kita. 3 hari pun belum tentu kita pergi penuh. Hari pergi kedai kopi lah, konon-konon pergi daurah, keluar menyembang lah, tak larat. Ini 30 tahun. Lalu kata Hatim Al-Assam, ha, baru dia nak keluar nama Hatim Al-Assam, dia kata, aku telah membuat daripada pengajaran guru ni, daripada aku mengaji-mengaji ni, hadam, aku mendapati manusia ini, kita lah, mempunyai kecintaan-kecintaan yang tersendiri. Sama ada kepada manusia lah, ialah ibu bapa sayang pada anak, suami sayang pada isteri, isteri sayang pada suami, anak sayang dekat mak, tu kecintaan kita lah kan. Dan ada juga orang kecintaan dia kepada barang-barang, barang-barang lama apa ada, kita tengok buruk, dia bagi dia sangat bernilai. Nah, barangkali dia melihat daripada sudut estetika dan sebagainya, macam-macam lah kan. Pinggan pun buruk, retak ribu, dia duduk sayang situ lah. Nah, contohnya. Nah, tapi dia kata, Hatim Al-Assam kata, aku mendapati semua kecintaan-kecintaannya tu, sama ada manusia ke, sama ada barang ke, paling jauh dia menemani tuan yang cinta kepadanya itu di pinggir kuburnya sahaja. Sekadar itu, dia kata, ketika itu aku mengerti, temanku yang sebenar bukan kecintaan-kecintaan itu, tapi yang akan menjadi temanku yang selama-lamanya adalah amal. Ustazah pun pernah sebut kan, kita masa duduk dalam perut mak kita, apa yang penting ketika kita duduk dalam perut mak kita? Tali pusat. Tali pusat. Sebab itulah talian hayat kita, makanan ke, apa, oksigen ke, semua kot tali pusat tu. Bila kita dilahirkan, tok bidan, kita dah ketak dah. Sebab tok bidan nak kerat tali pusat. Ha, kita tak kiau lagi masa tu. Lepas-lepas dia kerat tu, kita pun kiau. Barulah terbuka mata, semua terbuka. Ada tak kita tengok lah ni orang duk menyangkui, cari apa tu? Cari tali pusat. Siapa cari? Tak ada siapa cari dah. Sebab bila kita dah keluar di dunia, dah dipotong, kita pun dah celek dan sebagainya, ada kepentingan tak tali pusat tu? Ya,
Tak ada, tak ada siapa pergi cari pun. Termimpi-mimpi tiap-tiap malam teringat tali pusat, tak ada. Kemudian kita pun hidup di dunia lah. Akhirnya daripada kecil pun kita kenal lah. Yang penting ialah apa? Duit-duit. Di mana kau duit, kan? Kita dah mula dah kepada duit tu. Kita pun sibuk cari duit. Sampai tak peduli hukum halal haram dan sebagainya. Akhirnya bila kita mati, kita pun tahu duit tu pun tak penting. Yang penting adalah amal. Tak ada, tak ada duit pun tak boleh juga, kan? Tak ada duit pun tak boleh juga, macam mana nak hidup. Tetapi maknanya sampai kita mengabaikan hakikat tugas kita sebagai manusia, sampai kita tak peduli hukum-hukum, itu yang kita kata tu macam tu. Nah, jadi hakikat kehidupan. Jadi kalau orang memahami hakikat kehidupan, orang memahami hakikat bahawa kita akan dihidupkan kembali, kita akan dipersoalkan dengan amal ibadah, maka kita akan memperelokkan, memperbaiki, melaksanakan segala ibadah-ibadah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita cerita sikitlah.